teaternya jadi tiap tahun ini luar sana anjing padet. Oh, akhirnya ada makanan gitu, mau langsung kesini aja rupanya. Rupanya diarahkan ke sana. Dan kami persilakan ya, sebelah kiri Pak Menteri atau di belakang, area belakang yang telah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur terpanjat kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam. Di Kota Bandung dikenal dengan Kang Sandi Wilujeng Sumping kan. Kegiatan merupakan sebuah upaya Kemenparekraf Republik Indonesia untuk menginspirasi seluruh warga masyarakat. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memasukkan seluruh pohon. Silakan. Tidak apa-apa, langsung dimasukkan Pak. Sebelum Pak Menteri, kita nanti akan bersama-sama Pak Menteri. Silakan ditutup. Karbon dioksidanya, jadi kalau kita kaliin 10 per alhamdulillah Pak Kadis Kehutanan, Pak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ibu Deputi yang hadir semua ini lengkap, dan juga Kang Opik, Sohibul Bait di Eko Pujolen, dan juga Kang Arfan dari jejak.in. Hari ini kita
memulai green action. Jadi kita bukan OMDO, tapi kita langsung wow, green action untuk menyatukan kata dan perbuatan. Yaitu Rakornas kami 2 hari di Bandung bukan hanya menghidupkan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, hotel-hotel pada penuh tadi, kulinernya juga pada laku, tapi juga kita hitung dampak terhadap lingkungannya, ternyata dihitung oleh sahabat kita Kang Arfan 155 kiloton. Ton CO2 equivalent. CO2 equivalent. Jadi dari transportasi, dari akomodasi, dari makanan dan minuman, itulah yang kita secara berdampak terhadap emisi karbon yang sebetulnya sangat negatif dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, hari ini sudah dihitung bahwa untuk meng-offset emisi karbon 155 kiloton karbon dioksida tersebut harus menanam 1123 pohon. 1123 pohon itu ada beberapa jenis, tapi ini adalah pohon pelindung. Tadi Pak Kadi sudah menyampaikan yang saya tanam itu adalah kijang pucuk. Kijang? Kijang kudu. Jadi kijang kudu ini menurut Eddie MacGyver, penyuluh kehutanan kita, gengnya Pak Kadis kehutanan ini adalah pohon yang endemik di wilayah Cimenyan di Kabupaten Bandung. Ini di tentunya harapkan menjadi pelindung untuk sesuai dengan harapan tadi yang dibacakan oleh Pak Edi, agar ini bisa bermanfaat hijau dan juga berkontribusi terhadap penyerapan karbon. Dan inilah bukti daripada kita langsung gercep action di hari pertama. Sebelum ngapa-ngapain, sebelum berdiskusi yang lebih dalam, kita langsung menanam pohon sebagai bentuk dari kepedulian kita terhadap lingkungan hidup, terhadap kelestarian alam, dan juga terhadap isu-isu climate change. Baru saja di Dubai selesai COP28, dan Indonesia mendapat penghargaan karena komitmen kita, terutama dari sektor pariwisata. Kita adalah negara pertama yang menandatangani Glasgow Declaration di Asia Tenggara. Berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di sektor pariwisata dari 8% menjadi 4% di tahun 2035. Dan kita mencanangkan untuk net zero di tahun 2050 sampai 2060. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kenapa? Karena ini isu yang sangat sentral. Dan bisa menjadi peluang usaha juga dan membuka lapangan kerja yang luas dengan bermitra dengan Mang Topik yang menjadi sahabat saya ini. Mudah-mudahan ini 4 hektar ini menjadi destinasi wisata yang betul-betul mengedukasi masyarakat bagaimana membuka peluang dan menciptakan ekonomi yang positif untuk masyarakat. Potensinya sendiri Pak untuk ekopark ini semua? Oh, sangat besar potensinya. Dari total 220 triliun rupiah yang dikontribusikan oleh sektor pariwisata dan 1.300 triliun yang ekonomi kreatif ini, ke depan saya memproyeksikan antara 10 dan 20% ini ada dalam lingkup green economy atau ekonomi hijau. Alasan kenapa bertransformasi jadi pariwisata hijau di 2024? Karena ini sudah menjadi konsep yang kita berkomitmen sejak awal, karena pariwisata ini adalah bagian daripada transformasi Indonesia Emas 2045 yang fokus kepada sustainability dan quality. Jadi kualitasnya ditingkatkan dan juga keberlanjutan lingkungannya diprioritaskan. Pak, boleh diceritakan nggak kenapa penanaman pohon-pohon endemik ini dilakukan di Ujo Ekoland? Karena satu, ini sahabat saya.
Jadi Mang Opik ini seorang pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata dari zaman bahala, dari awal ayahanda yang juga sekarang angklung ini udah menjadi UNESCO Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Dan angklung ini hadir karena ada bambu. Dan kalau nggak ada bambu, ya nggak ada angklung. Nah inilah semangat destinasi baru ini sekitar mungkin dari original Sang Angklung Ujo itu sekitar tadi saya hitung 3 kilo ya, 3 atau sampai 5 kilo, 6 kilo. Ya, sekitar 2 sampai 3 kilo. Ini mengajarkan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh bagaimana kalau kita menjaga lingkungan maka budaya, warisan budaya kita juga kita bisa jaga. Tapi juga ada peluang usaha, karena lihat aja tuh bus-bus udah ngantri lagi waktu dulu zamannya pandemi. Bagaimana kita melihat dampak yang sangat luar biasa, sekarang alhamdulillah sudah bisa membuka peluang buat masyarakat mendapatkan pekerjaan. Sehingga tadi saya lihat juga udah mulai banyak lagi yang beraktivitas, dan kita harapkan ini menjadi pariwisata yang berkualitas. Terima kasih. Tetapi Cemenyan ini sudah rusak lingkungannya, alamnya sudah mulai gundul. Jadi dengan kehadiran Pak Menteri sekarang dengan program seperti ini, saya kira akan sangat membantu. Jadi kalau kita ingat tahun 2018, di Cicahem di bawah Sawang Angklung Ujo itu ada Jati Handap, ada Cimuncang, itu hak banjir bandang yang luar biasa. Ini akibat daripada sudah mulai berkurangnya pohon-pohon besar di sini. Itu sudah ada banyak perumahan-perumahan. Ini saya kira program ini sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa diperluas. Pak Kadis, sekarang berapa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.